Harga ikan di Maluku Tenggara masih mahal, Tribunars, Sulawesi Rp650.000 per ember. Harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malora masih terbilang tinggi. Pantauan Tribunamun.com, Senin 19 Agustus 2024, harga ikan dijual seragam namun jenis ikannya terbatas. Misalnya untuk ikan lalosi per ember dijual pemasok dengan harga Rp600.000, naik dari harga normal yakni Rp350.000. Pedagang menjual kembali dengan Rp20.000 dan Rp25.000 per tumpuk untuk 5 hingga 6 ekor ukuran sedang. Sedangkan untuk ikan puri halus dilepas pemasok dengan harga Rp520.000 per ember, jauh dari harga normal yakni Rp300.000 per ember. Untuk satu tumpuk dihargai Rp10.000, sementara ikan momat dijual Rp400.000 per ember, naik dari Rp100.000 dari harga normal yakni Rp300.000. Mama Jul, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan mahalnya ikan sudah semenjak 2 hari yang lalu. Dikatakan jenis ikan terbatas untuk hari ini yang mendominasi palala. Pemasokan momar baru masuk beberapa saat lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.